Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Sekali lagi, terkait aspek tata kelola, terkait aspek sumber daya manusia, dan terkait aspek teknologi. Kami meminta dengan sangat kepada seluruh penyelenggara sistem elektronik untuk bisa memperhatikan tiga hal itu agar data pribadi penduduk Indonesia ke depan bisa lebih terlindungi dan kita bisa menyediakan optimalisasi pelindungan data pribadi. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Kalau luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.